Tim SAR gabungan resmi menutup pencarian nenek Lucia Megan 74 tahun yang hilang saat berkebun di Desa Hebing Kecamatan Mapitara Kabupaten Sika, NTT sejak 17 Juli 2024 lalu. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere Suprianto Ridwan mengatakan, tim SAR gabungan telah melakukan upaya pencarian selama 7 hari berturut-turut dengan menyusuri area sekitar kebun dan menyusuri aliran sungai serta perbukitan yang dibantu dengan drone termal, namun korban tidak ditemukan hingga pencarian ke-7. Dijelaskannya, karena pencarian tidak efektif maka di pencarian hari ke-7 ini sesuai hasil evaluasi tim SAR gabungan dengan pihak keluarga dan aparat desa maka pencarian disetujui untuk ditutup dan korban dinyatakan hilang, namun apabila terdapat tanda-tanda penemuan korban maka operasi SAR ini akan dibuka kembali. Sebelumnya, kejadian bermula pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 8 WITA, korban berangkat ke kebun dan hingga sore hari korban tak juga kembali, di mana jarak kebun ke rumah korban sekitar 1 km. Telah dilaksanakan pencarian oleh pihak keluarga dan warga sekitar namun tak juga membuahkan hasil dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.